Hey sobat, jumpa lagi dengan saya TO Kuadrat di channel YouTube RMJ Garden. Kali ini saya ada bahanan bonsai amplas ya teman-teman. Ini dia. Ini posisi semi crown. Karena kenapa disebut semi crown itu karena saya nanam crownnya itu di atas loteng ya teman-teman. Itu cuman medianya terbatas ini. Ini diameternya 45 teman-teman, sekitar 45 cm ya kira-kira saja. Tingginya sekitar berapa ya, 40 sampai sini, tapi ini enggak full, paling berarti sekitar 35 cm media tanahnya teman-teman. Ini dia lumayan pohonnya teman-teman. Oh ya, ini rencananya mau press-press beberapa ya teman-teman. Ini yang cabang ke frontnya sudah cukup ukurannya, dan ini sudah ada tunas baru. Ini rencananya mau sekat, serta ini cabang tempelan untuk bikin anak cabang ke belakang ya. Ini sudah mulai nempel, ini rencananya nanti kita potong. Untuk menyingkat durasi, langsung saja prosesnya ya, nggak usah terlalu bertele-tele mukodimahnya. Ini dia teman-teman, ini sudah cukup ukurannya ya. Ini saya sedikit pruning dulu biar lebih terlihat ya. Nah ini langsung dipres saja, nanti gunakan yang ini untuk terusannya. Ini kalau digunting sepertinya sudah tidak kuat teman-teman, karena sudah besar ya. Tuh, dari mana ini motongnya, susah. Harus sangat berhati-hati juga ini, karena ini dipakai ya. Ini lumayan besar ini. Segede apa ya? Segede ini poknya, ini segede jempol saya tuh. Sama sisihkan dulu, ini kemungkinan bisa langsung dicatok. Aduh, catoknya nggak tajam teman-teman, coba diasah dulu. Salep saja. Ini juga kemungkinan bisa digunakan ya teman-teman. Ini sementara potongan segini dulu. Ini nggak tahu, nanti dibiarkan saja dulu. Tapi sepertinya tidak digunakan ini. Ini langsung pakai ini saja. Langsung dieksekusi saja. Ini bertahap ya teman-teman. Next, kalau sudah enak bisa di ini lagi. Ini sudah terkadung besar teman-teman, ini agak berat ditekuk ke bawah, mungkin nanti pelan-pelan ya. Ini langsung dikawatin saja. Sudah ada beberapa yang terlambat, ini juga belum ditekuk karena akhir-akhir ini saya lumayan sibuk teman-teman. Ini pohon sampai sedikit terbengkalai ya. Untuk garis apa, lingkar putaran ini kurang lebih itu 45 derajat ya teman-teman, dan hindari juga mata tunasnya ya. Nah ini saat melintir, perhatikan teman-teman, ini dipegang pakai ibu jari seperti ini sambil tangannya main ya, biar nggak patah.
kita perhatikan mata tunasnya teman-teman, ini ada mata tunas di sini, arahkan ke sana biar nanti enggak ini. Sama di belakang ini kan kemungkinan nanti dipakai ke sini teman-teman, jadi dibelokkan ya, belokkan ke arah sini lalu dikembalikan. Kita lihat ini posisinya enak. Nah ini ada mata tunas, maaf ini lihat bentuk ya, di bawah sini juga ada mata tunas. Ini rencananya nanti digunakan ke sini teman-teman untuk sini, dan ini untuk terusan itu rencananya. Gitu. Jadi ini nanti tumbuhnya nggak di ketiak ya, langsung sesuai. Pemelintiran selanjutnya itu hanya untuk pengimbangan teman-teman, biar mempercepat pertumbuhannya ya. Sambil dipegang pangkalnya sini. Saya potong daunnya biar lebih terlihat. Itu dia, maaf silo teman-teman, ini saya soalnya nggak bisa ngambil kamera dari arah sana ya, itu genteng. Ini terlihat kan? Yang penting ini arah, menghindari arah jalurnya teman-teman, walaupun untuk front ya, tapi menghindari arah jalur nutrisi ke terusan utama ini. Ini rencananya untuk mahkota utama. Ini ada kemungkinan dipakai, kemungkinan juga tidak. Tapi sepertinya tidak teman-teman, karena terlalu rapat ya. Mungkin bisa langsung dieksekusi saja ini. Terlalu rapat karena sudah ada ini, dan ini ada untuk back. Mungkin bisa sambil diurut pelan-pelan ini. Ini kalau dipaksa udah keras teman-teman. Nanti dipegang pangkal bawah seperti ini ya, biar nggak patah. Mungkin bertahap ya, ini mungkin saya mau seket dulu ke sana. Fungsinya kawat ini hanya untuk mengimbangi saja teman-teman. Silo ya gambarnya. Lalu yang ini mesti langsung eksekusi saja. Jadi yang saya pakai yang ini teman-teman, ini saya eksekusi yang ini. Nah ini saya potong saja langsung segini. Ini tempelan teman-teman, tapi itu sudah nempel, kemarin saya lepas kawatnya. Nah ini rencana untuk bikin anak kapang ke sana, bisa langsung dibantu diikat ya. Kenapa dikurangi daunnya, itu untuk memudahkan proses wiringnya ya teman-teman. Ini diikat sini dulu. Ini kemungkinan kalau satu belum kuat teman-teman, nanti pakai dua, karena kebetulan kawat yang ukurannya di atasnya ini lagi habis teman-teman.
biasa dipegang pangkalnya seperti ini ya. Sudut pelan-pelan. Perhatikan mata tunasnya juga. Sesuaikan kebutuhan ya. Berat saat menekukan pemelintiran bisa dengan bertahap teman-teman. Kalau cabang baru memang biasanya agak keras ya. Ini sebenarnya masih kurang ke bawah tapi bisa dengan bertahap. Antara cukup. Ini tinggal disalep ya. Tadi lupa nggak bawa pisau. Salep saja dulu. Dan yang bawahnya ini juga masih beri tahapan teman-teman, jadi tidak langsung saya potong biar bawahnya nggak kaget, ini cabangnya biar nggak kaget maksud saya, jadi dengan bertahap. Paling cuma seperti ini teman-teman, ini agak susah ya saya posisinya soalnya. Ini dia maksud saya bertahap seperti ini teman-teman. Tajam. Mungkin cukup ya, ini separuh dulu, yang sebelah sini belum, ini gambarnya ngeblur ya, kurang fokus. Nah, ini separuh dulu lah kurang lebih, juga bisa disalep ini nanti. Oke, lanjut. Maaf sini agak susah nyari posisi kamera yang gambarnya tidak silo ya teman-teman, karena lewat sebelah sana itu nggak bisa, ada genteng, tadi ada senderin doang kameranya. Ini mana tadi kawatnya? Ini sudah lanjut besar. Ini agak berat teman-teman ini, mungkin sedikit kecil sedikit ya, soalnya kalau enggak ini bisa copot, soal ini tempelan teman-teman, walaupun sudah nyatu tapi belum maksimal, kalau enggak disambil di gaji itu biasanya bisa patah copot. Ya saat penggerajian usahakan benar-benar dipangkal ya, jadi nanti tidak terlihat pembengkakannya. Belum segini. Sepertinya cukuplah sepertinya ini bantu biar nggak patah besok. Ini pasang lagi biar nggak patah ya teman-teman. Ini saya ikat ke sponnya. Ini dia posisi sejajar teman-teman, sudah cukup kan ukurannya. Ini kemungkinan twin pohonnya nanti teman-teman, karena kebetulan saya lebih tertarik pohon yang ada ekspresinya atau semi-semi mahkota nanti di sini ya. Ini jadi batangnya agak saya besarkan hampir kayak gini, tapi tetap saja masih lebih besar batang utamanya ya. Nantinya di sini itu rencana ada mahkota bayangan teman-teman, walaupun cuma ekspresi ya. Ini akarnya juga lumayan bagus. Ya,
mungkin sementara seperti ini dulu ya teman-teman. Ini prosesnya sudah selesai ya. Mungkin bisa disambung next part selanjutnya ya. Jadi amplas putih. Oke, mungkin sementara seperti ini dulu video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.